Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Kia nak masak nasi kapsah daging dengan Tefal CY601D ya. Okey, kita ada rempah kapsah. Kita guna satu sudu besar, setengah kilo daging salai. Kemudian kita ada satu labu bawang harian yang kita dadukan, satu pokok akar ketumbar, tiga pot beras basmati, tiga setengah pot air, dua kube pati lembu Maggi, rempah tumis empat sekawan dan daun salam, dan dua sudu besar butter untuk menumis. Lepas tu kita setkan multi-cook, kita pilih sauté, kemudian adjust masa kepada 10 minit dan kemudian kita tekan start. Okey, panaskan butter sehingga butter mencair. Bila butter dah, minyak dah panas, kita tumiskan rempah tumis dan daun salam. Kemudian masukkan bawang yang telah kita dadu tadi. Kacau goreng sebentar dan menggunakan rempah kapsah yang ini Cik Kia beli dekat Arab ya, dekat Mekah. Masukkan satu sudu besar, kemudian kacau goreng dan masukkan air. Lepas tu kita masukkan pati lembu yang kita dah hancurkan. Okey, lepas tu kita kacau lagi, kemudian masukkan beras. Beras basmati ni telah dicuci, kemudian masukkan daging salai. Cik Kia suka guna daging salai sebab tak perlu masak lama ya. Okey, akhir sekali kita masukkan agar ketumbar. Lepas tu kita cancelkan mok sauté, tutup dan kemudian kita lockkan penutup dia dan kita set quick rice dan kita tekan start. Okey, Cik Kia akan menggunakan saffron sebagai pewarna nasi Arab kita yang kita baju sedikit air. Okey, yang berminat dengan buku Cik Kia boleh WhatsApp nombor Cik Kia ya. Okey, bila dah habis masa, kita kena bebaskan wap sebab 601 ni dia manual release. Tekan-tekan di bahagian atas untuk buang wap, kemudian kita unlock dan kita buka lid. Okey, sekarang kita letakkan saffron tadi yang telah kita bancuh, kemudian kita tutup semula lid tu. Okey, lepas tu bila dah sejuk, kita buka dan kita gemburkan nasi kapsah daging kita tadi. Wah, dah masak dah nasi Arab kapsah kita. Okey, selamat mencuba semua. Ikhlas dari Cik Kia Kitchen. Gitum hi ho, ab tum hi ho, zindagi ab tum hi ho, chain bhi mera dard bhi meri aashiqui ab tum